ああ。<music> Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini Saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia Pada hari ini, kesempatan hari ini, saya ingin mereview sebuah benda pusaka ya teman-teman Benda pusaka ini pernah saya bawa ke suatu penelusuran bersama teman saya bernama Berzahir di Wisma Wismarini namanya ya. Oke langsung saja saya tunjukkan benda pusakanya. Ini benda pusaka saya. Ini namanya Kris uh, Pamengkang Jagat. Nanti saya kasih lihat. Tapi tidak bisa saya kasih lihat detail. Akan saya tunjukkan saja. Jadi saya cerita sedikit mengenai Kris ini. Kenapa Kris ini saya bawa saat penelusuran karena saya anggap Kris ini punyai tuah yang kuat untuk melindungi ya, untuk proteksi ya dari serangan energi-energi negatif yang mencoba mendekat gitu loh. Karena sebelum saya melakukan penelusuran, saya pasti sudah ada olah batin dulu ya, olah rasa menerawang lokasi sekitar dan saya lihat tempat itu banyak sekali makhluk-makhluk gaibnya gitu loh. Jadi karena saya hanya berdua, saya khawatir ada serangan yang mungkin bisa membahayakan saya tetapi untungnya tidak karena saya dengan kondisi tidak menantang tidak cari gara-gara hanya ingin melakukan penelusuran dan disambut baik dengan gaib gaib di sana gitu loh. jadi tidak ada sama sekali kelas atau apa tidak ada oke Chris ini mempunyai cerita ceritanya begini benda ini saya dapatkan dari seorang paranormal ya Paranormal yang tergolong unik, ya. Dia itu eh, semua benda-benda keris pusakanya itu semua dicat hitam dari warangka, eh, dari handle there Warangkanya semua hitam. Entah kenapa, kalau saya tanya, dia juga nggak bisa menyebutkan. Memang, kalau bisa dibilang, itu dia mengatakan itu syarat, ya. Syarat lah, oke. Okay. Uh, terlepas dari itu, saya merasakan ya, energinya bukan energi hitam gitu loh, jadi bukan energi negatif karena ini energi positif. Buat tambahan aja buat teman-teman yang uh, mungkin uh, belum pernah mendengar mengenai pusaka. Pusaka itu dibuat oleh Empu Zaman dulu ini karena tergolong Kris Sepuh ya, Kris Tua ya. Jadi, ini sudah saya lab sertifikasi nanti saya tunjukkan sertifikasi di Taman Mini ini dari abad 1600 jadi uh, sudah tua gitu loh jadi sudah sepuh dibilang dan ini keris dibuat oleh empu zaman dulu dan ini bukan keris sembarangan ya teman-teman ya karena ada cerita menarik dari keris ini jadi keris ini memang melindungi tuannya atau Uh, tuahnya itu mampu melindungi tuannya, atau seisi keluarga rumah dari tuannya, gitu loh. termasuk keluarganya. Jadi, seperti anak istri, dia melindungi selama ada di dalam rumah itu. Nah, ini punya cerita unik. Saya pernah bilang, Chris ini bisa bergerak, jadi dia bergerak seperti ini Membuat bunyi-bunyi, krek-krek-krek. Itu setelah saya cari tahu, ternyata kalau keris ini bergerak berarti ada suatu pertanda pertanda dalam arti ada yang ingin mencoba menjahili saya atau mengetes kemampuan saya saya tidak peduli hal-hal seperti itu memang saya tahu tetapi yang ini keris saya sangat membantu saya karena dia melindungi seluruh keluarga saya mungkin saya tidak berpengaruh apa-apa tetapi kan anak istri saya gitu loh. Jadi Chris ini wajib ada di rumah saya gitu. Loh. Jadi teman-teman jangan menyangka Chris ini akan saya maharkan. Ini saya hanya sekedar sharing cerita-cerita aja. Ehm, hmm, benda ini tidak akan saya maharkan karena saya punya kekuatan emosional yang baik dengan benda ini. Gitu. Loh. Bukan berarti saya Menuhankan kris, bukan ya, teman-teman? Sekali lagi, ya. Apalagi kita ada perbedaan agama, jangan kita asal sebut-sebut kafir, musyrik, atau apa. Ajaran Anda dengan saya belum tentu sama, jadi jangan menyamakan. Menyam gitu loh, oke, benda ini dibuat dengan tirakat, tirakat manusia yang melakukan sebuah tirakat itu. Jadi, bukan jin atau apapun sebutan Anda yang melakukan tirakat. Jadi, benda ini dilakukan dengan ketulusan hati, kesungguhan hati, tirakat yang keras, memohon kepada Tuhan atau alam semesta ini, karena di alam semesta ini banyak sekali energi, ya. energi yang tersebar, yang dikumpulkan, yang baik-baik, perlindungan, kebahagiaan, kesehatan, rejeki. Doa yang baik-baik ada di dalam kris ini gitu. Bukan Yang buruk-buruk Walaupun kris ini bisa digunakan Untuk uh, Punya kekuatan ya Kris ini punya kekuatan untuk Mencelakai orang Tapi saya tidak akan Pergunakan itu kris ini akan Ada di tangan Oleh orang-orang yang tidak punya niat Seperti itu gitu. Tetapi kalau dia sudah bergerak-bergerak begini, itu tandanya ada yang mencoba mengusik saya atau rumah saya lah berserta isinya. Kalau dia sudah bergerak gini, itu tandanya dia sedang melawan balik gitu. Kris ini tidak saya perintah. Dia berfungsi secara otomatis. Jadi, kapanpun ada yang mencoba mengusik saya, dia akan bergerak dan dia akan pergi mencari orang itu dia akan melawan balik siapapun yang orang itu yang menyerangnya dia akan melawan balik dia akan melindungi tuannya dalam hal ini tuannya adalah saya gitu loh saya pemiliknya gitu loh. jadi baratnya kalau saya bilang tuan persekutuan ya atau hmm, sedulur lah ya sedulur gaib saya ini itu dia benar-benar setia akan menjaga saya dan keluarga saya kalau dia sudah bergerak begini berarti dia pergi mencari orang yang mencoba menyerang saya dan saya tidak tahu hasilnya apa ya mungkin yang terburuk adalah meninggal gitu loh bisa seperti itu atau lumpuh atau ya banyak macam-macam lah pokoknya petaka lah jadi istilahnya benda ini sangat membantu saya untuk melindungi saya dan keluarga saya gitu loh jadi teman-teman jangan tanya mahar percuma saya tidak akan memaharkannya jadi sekali lagi ya benda ini bergerak-gerak itu bukan karena saya perintah untuk bergerak-gerak jadi seperti orang yang kita suruh joget joget ini benda bukan seperti itu ya jadi ini benda akan bergerak kalau di malam-malam tertentu misalnya malam tertentu dalam arti ada aktivitas gaib yang kuat seperti serangan atau misalnya purnama atau malam jumat kliwon atau malam satu suro Gitu loh, dimana energi uh, pada malam-malam seperti itu akan kuat sekali. Gaibnya. Oke, okay. saya akan bantu uh, kasih lihat aja kepada teman-teman pusaka -teman ini. Ya. Ini uh, wujudnya ya, teman-teman. Ini adalah kris pamenggang jagat. Kenapa bisa dibilang pamenggang jagat? Karena di sini ada lubang ya. Bukan kris combong. Ini kris pamenggang jagat. Jadi ada lubang di sini. Kalau orang dulu ada yang meyakini ini adalah kris cacat, tapi bagi saya ini bukan kris cacat ya. Ini adalah keris yang memang dibuat khusus dengan kemampuan tuah yang bagus. Ya, kalau bicara masalah fisik di dunia perkerisan, saya nggak tahu ya. Mungkin bisa ada yang bilang ini karena kris. Uh, terlalu panas pamornya atau besinya terlalu panas jadi retak atau apa saya kurang paham masalah itu tapi yang jelas uh, yang saya tahu ya Kris Pamengkang Jagat itu mempunyai tuah berkali-kali lipat jadi ibaratnya ini adalah jenis dapurnya pulang geni ya pulang geni lurus ya lurus ya teman-teman ya jadi kalau misal pulang geni punya tuah 100% dia akan melipat gandakan menjadi 200% nah kris pulang geni itu sendiri adalah kris untuk yang berdapur lurus ini untuk kesaktiannya jadi banyak dipegang sama orang-orang bukan orang sembarangan kalau bisa dibilang jadi kalau teman-teman tahu panglima sudirman panglima sudirman sendiri punya kris pulang geni yang selalu diselipkan bahkan Raden Arjuna tokoh pewayangan itu mempunyai keris pulang geni itu loh. saya juga punya keris pulang geni satu lagi tetapi yang berlok lima nah ini yang berdapur lurus ya teman-teman ya ini ini keris pulang geni yang berdapur lurus ini tangguhnya eh, Madura tangguh eh sorry tangguh Cirebon tangguh Cirebon dari abad 1600 gitu loh itu sebabnya kenapa uh, untuk dedernya saya ganti ukirannya menjadi uh, gaya cirebon ya. khas cirebon ya. Oke. Okay, Keris uh, ini hmm, mempunyai tuah yang bagus sekali untuk perlindungan ya teman-teman ya. Tetapi ya... Uh, bicara masalah dapur perkerisan setiap orang bisa menilai beda-beda ya teman-teman kita nggak bisa menyamakan ini menurut saya adalah keris pulang geni tapi ada juga yang mengatakan ini adalah keris jalak ya keris jalak moce ya atau ada yang bilang jalak singkir geni ya jalak singkir itu buat mengusir sengkolo atau apapun juga atau ya energi negatif bisa juga digunakan untuk menyingkirkan bencana seperti badai, angin. Ada yang bilang juga ini keris cumpet, tapi saya tidak tahu yang benar yang mana. Cumpet itu dalam arti bisa memadamkan api seperti bahaya kebakaran, tapi saya tidak tahu ini sebenarnya keris apa gitu. Tapi yang saya tahu, yang saya yakin ini adalah keris pulang geni dapur lurus. Tapi kalau saya hasil sertifikasi lab ini adalah jalak meceh Jalak meceh di mana keris jalak mengecek itu diyakini mempunyai kodam atau energi gitu loh kodam yang kuat oke okay. teman teman nah ini saya punya satu cerita lucu mengenai Chris ini saya tutup dulu sebentar dari Chris ini saya belajar satu hal ya teman teman ya keris uh, ini adalah Chris yang pernah membuat tangan saya berdarah teman-teman Nanti saya kasih lihat mungkin Ini adalah bekas dari luka dari Chris ini Kenapa saya bisa berdarah? Mungkin saat itu saya sangat menyepelekan ya Karena saya merasa saya tahan saja atau apa Saya agak dibilangnya hmm, Takabur ya teman-teman ya Jangan ditiru ya jadi saya merasa saya tak kabur, saya pegang krisnya dengan tangan begini. Saat itu saya ingin mengganti handlenya, deadernya. Saya langsung tarik begini, walaupun pelan, ternyata saya berdarah cukup banyak ya. Dalam itu di luar ke, kewajaran. Ternyata kalau kalau saya pikir-pikir lagi ya, kris ini dibandingkan cutter karter saya jauh lebih tajam cutter saya dibandingkan kris ini dan biasa saya bermain main karakter saya dengan kulit sebelah sini atau kulit sini ini mana lebih tipis dibandingkan dengan kulit-kulit seperti ini ya teman-teman ya jadi kalau kita tak kabur pesan saya akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik gitu loh itu dari Chris ini saya belajar hal tersebut jadi semenjak saat itu saya tidak mau tak kabur lagi jadi Chris ini banyak mengajarkan hal kepada saya Oke teman-teman uh, mungkin segitu aja yang bisa saya share mengenai kris ini kris ini tidak saya markan akan saya rawat seterusnya mungkin uh, kalau kris-kris yang lain saya rawat uh, saya markan tetapi saya punya dua keris yang tidak akan saya markan yang ini dan satu lagi yang kris pulang geni luk 5 itu tidak akan saya maharkan gitu saya punya beberapa keris ya awalnya saya hanya punya satu tetapi ini datang kepada saya karena ikatan emosional atau jodoh ibaratnya dan saya tidak bisa menolaknya dan ini tidak saya maharkan saya punya beberapa keris lain yang nanti akan saya review untuk dimaharkan tetapi tidak yang ini ya teman-teman Oke begitu aja mungkin kalau teman-teman punya cerita seputar keris silahkan komen di bawah ya komen saya akan tanggapi atau ingin bertanya sekitar keris. Tapi teman-teman harus tahu ya, saya bukan ahli di bidang keris. Saya bukan pakarnya. Banyak sekali di luar sana yang ahli di bidang keris, gitu loh. Saya hanya paham sedikit mengenai dapur, pamor, tangguh. Tapi saya tidak ahli dalam keris, gitu loh. Nah, satu hal lagi, keris-keris seperti ini biasanya kalau orang-orang yang perkerisan tahu banyak dibilang ini kris dukun masuknya bukan kris-kris seperti kris ya umum lah ya kita bilang ini kris-kris yang jarang karena pamor dari pamornya aja pamor keleng atau bulung ya hitam biasa aja tapi memang ditujukan untuk tuah aja gitu loh tuah misalnya tuahnya penjagaan kesaktian untuk itu aja nah kenapa saya kasih kain merah di sini untuk jadi dipercaya kain merah itu dipercaya untuk menambah kekuatan tuah dari si keris ini gitu loh. Oke dan kesakralannya wujud wujud sakralnya lah seperti itu. Dan saya rasa bukan di budaya keris aja, kemarin saya sempat ngobrol sama suhulimnya, dia juga punya mandau. saya tanya kenapa di merah, ternyata jawabannya sama seperti saya. Oke, gitu aja teman-teman. Saya sudah memperlihatkan keris saya. Jadi saya sebenarnya punya dua keris, bukan satu keris. Di video sebelumnya memang saat itu saya belum dapat itu adalah keris pertama saya yang tua ya. Umurnya sama, tahun 1600 juga. Cuma itu tangguhnya Majapahit, ini tangguh Cirebon. Oke, okay, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.